Oh, ini 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 parah ini. ini parah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, satu perkembangan baru dari Ganjar Pranowo capres ini ya, tampaknya habis jogging lagi, atau istilah barunya sekarang itu jogging akap, antar kota, antar provinsi, dan setelah jogging tampaknya kemudian naik MRT ya apakah Semarang ada MRT-nya ya gak tahu gitu kan kelihatannya sih di Jakarta ya kalau MRT di Semarang zamannya Ganjar wow luar biasa beritanya itu kan dan Ganjar tampaknya pakai celana bukan celana cingkrang ya sama perempuan apa perempuan ini gebetan baru kita juga nggak tahu saya kira enggak lah ya tapi kelihatannya yang perempuan-perempuan itu yang mendekat ya. Dan itu satu gerbong pemirsa di MRT itu kan banyak orang. Kenapa Ganjar dibiarkan sendiri? Enggak nggak ada yang peduli dengan dirinya gitu ya. Hanya teman joggingnya saja yang ikut-ikutan gitu ya. Nah inilah kelihatannya uh, harapan untuk... Ganjar Pranowo untuk bisa menjadi capres itu betul-betul daya tariknya kelihatannya sudah tidak ada lagi. Ya mungkin dari dulu sampai sekarang itu ya yang bisa dilakukannya itu ya jogging itu aja. Itu masalahnya. Dan itu bukan hanya di Semarang bahkan jarang sekali Ganjar Pranowo itu jogging di Semarang. Yang dia sering lakukan itu ya jogging akap. Ini istilah yang dibuat oleh Seorang netizen ya, jogging, AKAP, as wajah tulen. Nah, ini katanya, jogging AKAP antar kota, antar provinsi. Jadi, kemanapun Ganjar Pranowo itu pergi gitu ya, nah, dia biasanya pasti jogging. Jadi, jogging ini kebutuhan yang luar biasa bagi dirinya. Tetapi saya tidak tahu apakah dia butuh menyejahterakan rakyatnya di Semarang atau... Enggak, ya, karena kapan dia berbicara tentang uh, bagaimana mengatasi kemiskinan yang ada di Semarang kayaknya juga bukan hal yang sangat penting, ya. Ini juga lah yang tampaknya uh, pemirsa uh, Jokowi itu gamang ya kalau kalau melihat performa dari Ganjar Pranowo ini uh, dibanding dengan performa Jokowi pada tahun 2014 itu memang jauh berbeda ya uh, dulu waktu waktu itu yang namanya pencitraan selfie selfie itu mengundang decak kagum bagi publik ya tetapi sekarang ini pencitraan itu memang nggak ada pengaruhnya dan ini bisa jadi ya kalau menurut berita-berita uh, terakhir yang kita uh, simak ini Ganjar Pranowo bakal ditinggal kabur ya. Kenapa ya? Karena uh, kemungkinan kalahnya itu sangat tinggi. Ya, bayangkan saja uh, seorang calon presiden baru diumumkan oleh partai besar. Ya, dia berada satu gerbong bersama dengan uh, para penumpang yang lain, kayak ngowoh gitu. Tau ngowoh, pemirsa ngowoh itu apa ya? Duduk tapi memperhatikan yang lain, tetapi kok nggak ada yang ganti memperhatikan saya gitu loh itu namanya ngowoh kalau menurut saya ya tafsiran bebasnya itu ngowoh orang banyak berdiri juga tapi dibiarkan aja nggak ada ganjar apa karena jogging kemudian mengeluarkan bau keringat yang tidak sedap kemudian orang-orang lain tidak ingin mendekat tapi enggak lah kan pasti pakai parfum ya kan tetapi kenapa orang nggak peduli saya kira orang pada akhirnya tahu juga ya itu mungkin adalah Uh, satu fenomena, nah ini ya, akhirnya memang uh, pemirsa dianalisis oleh sejumlah pihak, termasuk kami sendiri. Kemungkinan ya, seperti saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, uh, bahwa uh, Ganjar itu mungkin kalau capres, cawapresnya ini ada dua putaran, dia bisa keok di putaran pertama, ya, bisa keok di putaran pertama karena performanya ini memang bukan performa pemimpin ya tapi orang yang baru dengan happy happy dengan dirinya sendiri ya kalau nonton bokop misalnya dia mengatakan wah saya kan suka gitu nah jogging kan seperti itu ya dalam kondisi rakyatnya miskin kayak begitu gitu kan banyak masalah pendidikan tidak tertangani dengan baik sampai ada satu sekolah negeri SMKN di Purbalingga apa di mana 14 tahun menantikan punya gedung baru Enggak juga selesai sementara dia banggakan SMKN itu e, sekolah yang bisa untuk menangani persoalan kemiskinan jangka menengah tapi ada SMK itu dibiarkan tidak ada penanganannya itu itu mengapa pemirsa e, bisa jadi ya mungkin Jokowi ini kan di belakangnya juga ada pemikir-pemikir yang bisa memberikan pertimbangan ya mungkin uh, ting-teng di Solo, wadah para pemikir di Solo yang mungkin mengabdikan hidupnya untuk masa depan Jokowi. Ya mungkin dengan melihat performa Ganjar Pranowo yang nggak nggak nendang istilah istilah bekasi, eh, istilah uh, mana betawinya ya kemungkinan dia akan uh, pergi. Kenapa begitu? Karena ya wajar saja, Jokowi kan punya kepentingan diri, kepentingan keluarga yang harus diamankan oleh figur capres pasca lengser nanti di 2024 ya. Ya ini juga masalah bagi Jokowi kenapa harus sibuk-sibuk sampai harus mengamankan apa nggak aman kan begitu. Apa sih yang harus dimasalahkan kan begitu. Nah, kepentingan itu ini menurut Hersubeno Arif apa ya? Uh, adalah kepentingan bisnis dan dinasti politiknya keluarga Jokowi yang sudah dimulai beberapa wilayah di Solo dan Medan ya kita tahu semua pemirsa uh, memang agak nggilani kalau menurut kita-kita gitu ya uh, apa namanya seorang anak usia 30-an gitu sudah punya 60 apa berapa bisnis ya banyak investasi masuk termasuk dari perusahaan yang dulu dilaporkan oleh siapa itu Ubedillah Badrun ke KPK untuk diklarifikasi ya tetapi eh, KPK hanya menganggap Ubedillah Badrun itu gimmick aja gitu ya tapi memang banyak nggak ya, bain-bain lah untuk bisnisnya nah yang kedua adalah dinasti politik ya kita tahu semua bahwa ternyata memang anaknya Jokowi enggak hanya anaknya, menantunya itu juga punya ajian yang sangat mungkin dipegang oleh mereka yang disebut sebagai aji mumpung ya, mumpung bapaknya jadi presiden dan dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya juga dua persoalan ini antara bisnis dengan apa namanya? bisnis dengan uh, politik kekuasaan ini akan menjadi gonjang-ganjing juga kalau yang menjadi presiden ini orang yang cukup tegak tegas untuk menegakkan keadilan. Nah, sementara kalau Ganjar dengan performa seperti itu ya uh, dengan performa seperti itu ya ini agak berat ya. Bayangkan seorang capres dibiarkan begitu saja ngowoh gitu kan dari satu gerbong di mana ini adalah kelas menengah lah yang dinamikanya tinggi di masyarakat kota gitu ya. Sementara kalau kita tahu ya masyarakat yang ada di Jawa Tengah kelas miskin pemirsa. Ini poyang payingan persoalan pupuk ya. Jadi pupuk obat-obat pertanian itu betul-betul uh, penderitaan baru bagi masyarakat uh, petani yang ada di Jawa Tengah karena nggak dipedulikan oleh uh, pemerintah provinsi saat harga tinggi, harga panen uh, sedang panen gitu, uh, Jokowi beberapa hari diantar oleh siapa Ganjar Pranowo dia uh, malah impor beras 2 juta ton apa berapa. Saat uh, musim tanam ya dan perawatan pupuk sama obat-obat pertanian harganya setengah mati. Lalu apa yang bisa tersisa dari masyarakat Jawa Tengah itu? Enggak ada. Yang ada adalah penderitaan itu. Ya, penderitaan itu. Inilah yang tampak menjadi sangat berat, tetapi ya e, taruhan memang <gih> ya, apakah masyarakat Jawa, Jawa Tengah memang tetap ingin miskin? Ya, mungkin kalau tetap miskin dan merasa terhibur dengan calon presiden dari gubernurnya, e, siapa? Ganjar Pranowo oh ya akan seperti itu. Nggak apa-apa sampai gepeng derek PDIP atau sampai gepeng derek Ganjar Pranowo ya terserah saja urusannya Jawa Tengah ya eh, tetapi eh, saya kira orang juga punya kesadaran rasional yang normal ya kalau seperti ini kebayang yang akan datang mungkin sama atau bahkan lebih buruk lagi karena kekuasaan yang meningkat tetapi tidak kepedulian yang tinggi biasanya malah yang akan menjadi persoalan itu adalah beban penindasannya, ya kasus Wadas, kasus Gunung Kendeng, ya siapa yang dibela oleh Ganjar Pranowo, ya jelaskan itu. Nah, ini ini menjadi problem-problem yang menghantui juga. Sementara PDIP juga eh, kayaknya nggak sungguh-sungguh juga terahnya Soekarno untuk mendukung eh, Ganjar Pran Pranowo sebagai capres. Bayangkan saja. Megawati setelah deklarasi capres itu pernah nggak ketemu sama Ganjar Pranowo? Nggak, nggak ada, nggak ada pertemuan gitu loh. Ya hampir tiga minggu kalau tidak salah itu. Ya, ya tiga mingguan, nggak ada pertemuan. Padahal ini capres loh, ya. Dan dia eh, apa namanya Puan Maharani ini adalah calon dari eh, apa namanya? Eh, dia adalah ketua tim pemenangannya Ganjar. Kenapa? Ya karena kalau kalau berita di bawah ya di bawah permukaan, maksud saya memang e, keterpaksaan karena tekanan dari sini-situ dan lain sebagainya. Memang kalau pilihan dari Megawati PDIP itu adalah Puan Maharani yang dicapreskan, kalahnya lebih parah lagi. Tetapi mendukung Ganjar Pranowo itu membuat terah Soekarno bahkan di struktur PDIP nggak ada yang peduli, ya. Kenyataannya itu seperti itu. Inilah beban juga pada akhirnya ya, kemungkinan akan tumbang di putaran pertama, yang kedua, kemungkinan Jokowi ini juga ninggal kabur Ganjar Pranowo kalau trennya ini tidak bisa dibenahi, ya. Gambaran tentang joggingnya Ganjar Pranowo itu tidak cukup menolong, apalagi kalau dia duduk di gerbong MRT itu, ya di mana orang juga tidak ada yang peduli kepadanya. Bila Taufik Walhidayah, warahmatullahi wabarakatuh.